Setiap kali di bulan Ramadan atau menjelang Aidilfitri, pasti ada sahaja kes kecederaan akibat mercun dilaporkan. Boleh dikatakan negeri Terengganu dan Kelantan yang akan membuka tirai tragedi itu. Ada yang mengatakan faktor dua negeri itu yang berada berhampiran sempadan negara jiran juga mungkin menyumbang serta memudahkan kemasukan bahan letupan itu. Bagaimanapun tidak dinafikan, ia berpunca kerana sikap degil dan terlebih kreatif sesetengah kanak-kanak yang mengubah suai bahan letupan yang diperolehi. Paling menduka citakan, kebanyakan mangsa akibat bermain mercun rata-ratanya mereka yang masih di bawah umur. Di Terengganu, pelajar program pendidikan khas integrasi menjadi mangsa pertama akibat mercun di negeri itu. Ketika kejadian, mangsa bersama beberapa rakan bermain mercun di halaman rumahnya di kampung Taman Tasik, Kuala Besut, kira-kira jam 8 pada Ahad malam. Ekoran kejadian itu, mangsa Muhammad Ridwan Abdul Rashid mengalami kecederaan teruk pada tangan kanannya akibat bermain mercun yang diubah suai. Menurut kakak mangsa, Nur Ain Nambila Abdul Rashid, mangsa dikatakan mengisi belerang dari mercun bola ke dalam botol kecil menggunakan kertas dan straw serta memasang sumbu. Bagaimanapun, sejurus dinyalakan, botol berisi belerang itu meletup di tangan kanannya sebelum sempat dilempar. Kita yang dah ria, ni nak yakkan ni dah. Dia ambil necor katanya pun tak dalam botol ni. Dia tak ada botol, dia pun ambil sumbu-sumbu kecil, dia pun bekel. Tu dia kena tangan. Masa tengok tangan dia tu? Ha? Masa tengok tangan dia sampai tu? Lembek gini ya? Lembek gini, ada tulis ke. Lepas tu siapa buat pergi hospital je? Lebih ekstrim, mereka juga berani mengubah suai mercun bagi menghasilkan bunyi yang lebih kuat dan sebagainya tanpa memikirkan kesan yang akan ditanggung. Kanak-kanak dan remaja yang ketika dilahirkan cukup sifat tetapi akibat bahanan mercun, mereka mengalami kecacatan kekal yang akan ditanggung seumur hidup. Ada dia campur-campur mercun ke? Ya. Nampaklah. Ya, dari kaca. Bertampak. Kabar mencun bola. Berarti ya tak sungguh. Berarti yang macam itu. Apa? Kena tanya ya. Kena kaca dia. Jadi lagi. Takut tak lepas masa tengok tu? Adik bongsu daripada 8 beradik itu dikejarkan ke Hospital Besut dan dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kota Baru untuk rawatan lanjut. Perkara seperti ini pastinya akan membawa penyesalan yang tidak berkesudahan sama ada oleh mangsa dan ibu bapa atau penjaga malah ahli keluarga yang terdekat. Pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh pihak polis bagi menangani kegiatan penjualan dan larangan bermain mercun, namun masih ada yang tidak mengendahkan dan menggunakan pelbagai taktik mengaburi pihak berkuasa.